Oke teman, jumpa lagi dengan kami Kaos Hijau. Oke teman, jumpa lagi dengan kami Kaos Hijau. Ini adalah ada titik, gimana ngomong permulaannya. Pokoknya ada titik sub aquos ini. Aquos. Ya, mati total saudara. Di setat-setat tidak mau, lampu kontrolnya pun tidak nyala kok di setat. Tidak nyala. Sudah tak colokin listrik di sana itu. Akan saya buka saudara. Apakah gerangan yang rusak? Ini saudara TV-nya. Buatan Malaysia. Ini mesinnya. Kita periksa aja dulu, teman. Oke teman, ini yang rusak adalah power supply-nya, regulator ini. Fisiknya nggak ada yang rusak, tapi sudah saya cek-cek rusak di bagian sini saudara, di asymmetric rod-nya. Ini osilator dikendalikan pakai IC kecil ini. Dan satu buat panel sini. Ini saya akan coba hidupkan aja pakai modul ini dulu, modul gacun. Saya akan coba dulu. Nah, soal ini memang sudah rusak. Kita beli satu blok atau kita servis daerah ini. Oke, kita coba dulu menggantikan gacun. Oke teman, sudah tak coba memakai modul gacun. Nah, nanti kalau untuk mau servis ini ya kita harus cari IC ini. Tapi untuk sementara kita pakai gacun. Caranya kita lepaskan padnya. Padnya masih hidup saudara di sini. Lepaskan padnya, kemudian untuk pad yang tengah kita berikan plus. Nah, kemudian di sini kita copot nih. Ini kita copot satu. Ini kakinya kita copot. Kemudian ground gacunnya, gacunnya taruh di ground. Kemudian di sini kita lepas juga untuk IC di sini kita lepas. Dan kita akan coba hasilnya. Kita butuh berapa volt di sini enggak ada terteranya, cuman di sini ada elko 25 volt. Berarti tegangan tidak lebih dari 24 di sini. Paling sekitar 15 atau 16. Nanti kita ukur. Kita cari ground dulu. Kita cari ground. Oke, kita tancapkan di listriknya. Ya, sudah tertancap, berarti sudah masuk di sini. Kita ukur tegangannya di sini sekitar 13 volt 13,6, dan ternyata ini udah hidup nih. Ini mana, nah ini cerminan dari lampu LED. Atau kita lihat di sini sudah menyala saudara. Ini ya.
sudah menyala, berarti kita lihat di depan dengan memakai tegangan 13,6. Kita lihat gambarnya. Oke, sudah menyala, sudah normal ini saudara. Kita tinggal pasangkan antena ya, kita coba dengan kabel yang sekian antena Pak mau. Wah, ini tombol power saudara. Kirain tombol apa? Oke teman, sudah tak pasangkan antena di sini dan kita lihat gambarnya sudah oke. TV ini sudah bisa dilihat karena power supply-nya. Bisa kita pindah-pindahkan tanpa remote di sini. Oke saudara, sahabat kos itu, terima kasih Anda telah menyaksikan video kami. Ada kurang jelasnya, berikan saran pada kolom saran di bawah. Dari kami, kos itu, terima kasih.